Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai guys, welcome back to my channel. Di video kali ini aku bakalan kasih tutorial ke kalian bagaimana cara membuat video literasi untuk postingan WA atau IG ya guys, seperti ini. Nah, daripada penasaran, langsung ke tutorialnya. Nah di sini aku menggunakan aplikasi KineMaster doang ya guys. Oke, buka aplikasi KineMaster. Nah di sini pilih aspek rasionya 1:1. Langsung pilih ke media. Nah di sini pilih foto kamu ya guys. Nah di sini tengah yang ini disesuaikan. Ini lalu ini dicentang, diaktifin sama dengannya, lalu centang. Terus durasinya terserah kalian. Aku 30 detik. Langsung ke lapisan, ke media, dan bahan video literasi, terus yang ini, nah tarik. Kalau belum pas tinggal dipasin ya guys, kayak gini misal. Kalau udah pas ya udah. Terus di sini kan masih cerah banget fotonya, kita aktifkan Vignette-nya. Nah kayak gini. Lalu ke lapisan, ke media. Terus ke scroll ke bawah dan ke mencampur ke layar. Nah kayak gini. Nah di sini ke lapisan lagi, kasih spektrumnya dulu. Benar. Ini pilih dan ke mencampur ke layar. Nah di sini kalian bisa sesuaikan ya guys, mau ditaruh di mana. Lalu ke lapisan, ke teks, tulis kata-kata kalian ya guys. Terus aku di sini ke lainnya, ke Latin, Black to Black demo. Oke. Terus taruh sini dan aku ubah warnanya menjadi kuning biasa. Nah terus tarik ke sini ya, terus aku duplikat sini dan aku tempel karena udah itu ya guys, udah nulis tadi, udah nyalin. Nah di sini aku ubah tulisannya menjadi Roboto Medium dan disesuaikan di sini. Rata kiri, iya rata kiri ya guys. Oke.
Bentar. Yang bawah aku ubah warnanya menjadi putih. Ya, seperti ini. Ini dikasih bayangan ya, guys. Nih, dia aktifin. Oke. Lalu ke lapisan, ke media. Kasih nih. Ke download dan icon logo ini share. Terus ke sini. Ya. Lalu tarik full. Lalu tinggal kalian kasih nama kalian. Aku udah buat ya guys, di mana ya, di Pixel Lab ini. Kalian bisa buatnya di Pixel Lab ya guys. Terus kasih di sini. Nah, oke. Kalau sudah ditarik, ini tulisannya kasih animasi ya guys, animasi masuknya. Terus tidak meminta yang bawah juga kasih animasi masuk. Animasi keluarnya nggak usah dikasih lah, nggak apa-apa. Nah, ini lalu centang. Nah, ini digeser ke kanan sedikit ya guys, biar ada jarak. Jarak di antara kita. Nah, udah. Nah, di spektrum ini tadi ya guys. Bukan yang ini. Yang ini. Yang ini ada suaranya, kita offin aja ke ini, terus disilang, di apa ya, dinonaktifkan, terus centang. Nah, lalu kasih lagu. Nah, lagu ini lalu tambahkan. Nah, kalau misal lagunya belum pas, dipangkas aja kayak gini. Pangkas ke kiri. Nah, kalau udah pas, udah kayak gini. Nah, kayak gitu. Oke. Langsung kalau udah selesai ya guys, kita ekspor videonya. Tret. Dan di sini pilih resolusinya. Kalau udah dipilih resolusinya, kita ekspor. Oke guys, sekian dulu tutorial dari saya. Semoga tutorial ini bermanfaat untuk kalian semua. Jangan lupa untuk subscribe channel aku ya guys, agar makin berkembang. Dan jangan lupa untuk like, komen, dan share ke teman-teman kalian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.